Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman digital marketer. Jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman Review. Dan di kesempatan video kali ini kita masih melanjutkan obrolan-obrolan kita tentang AI membership. Nah, setelah sebelumnya kita sudah bahas sampai di poin ke-6 apa saja yang terjadi kalau teman-teman tidak lanjut berlangganan di AI membership ini. Nah, poin yang berikutnya yaitu fasilitas apa saja yang akan teman-teman dapatkan. Nah, di sini fasilitas ini adalah fasilitas akses saja ya, fasilitas akses produk. Nah, jadi kalau biasanya teman-teman sebelumnya saya menyediakan template sales page yang bisa teman-teman gunakan untuk menjual produk tertentu ya kepada end user. Maka di sini saya tidak bisa mengatakan semuanya lengkap dengan marketing. Nah, beberapa dilengkapi market. Nah, market ini berupa template sales page, kemudian template akses, kemudian template promosi grafis begitu ya. Nah, saya tidak bisa menyiapkan fasilitas berupa dan for you membership yang teman-teman gunakan, yang bisa teman-teman gunakan tidak, karena ini sangat banyak dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit juga. Jadi saya tidak melengkapi semuanya dengan market seperti yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, tapi di sini juga teman-teman akan mendapatkan grup support khusus ya, grup support khusus premium member ya. Premium member. Nah, untuk fasilitas kira-kira itu saja. Jadi akses produk ya. Kemudian beberapa, tidak semua, ini dilengkapi dengan market. Nah, kemudian fasilitas berupa group support khusus. Nah, kemudian selain itu di bagian grup support khusus ini juga teman-teman akan mendapatkan support teknis ya, teknis ataupun non teknis terkait dengan produk yang ada di dalamnya, ataupun kalau teman-teman butuh bantuan di luar produk juga bisa secara privat ya, privat one on one dengan saya sendiri maupun dengan tim, kira-kira seperti itu. Ini supportnya khusus untuk teman-teman premium member. Nah, kemudian di poin berikutnya, dengan semua fasilitas produk, akses dan lisensi yang bisa dijual kembali dan lain-lain, free akses produk. Nah, sekarang kita masuk ke berapa biaya untuk join mendapat sebagai premium member di AI membership ini. Nah, harga normalnya nanti untuk akses 3 bulan, untuk akses 3 bulannya 750k ya. Ini per 3 bulan akses. Jadi kalau ada produk, berapapun produk yang diupdate selama 3 bulan ke depan, itu teman-teman mendapatkan akses. Nah, kemudian yang 6 bulan akses ini 1000k ya. 1000 atau 1 juta. Nah, kemudian untuk 12 bulan akses 1500k atau 1.500. Nah, kemudian untuk lifetime akses ini 2.500k ya. Ini untuk harga normal setelah nanti di open secara publik ya. Tapi kalau untuk sekarang masih belum ya. Jadi ketika video ini dibuat, ini tanggal 18, ini masih dibuka sistem pre-order ya. Sudah saya sampaikan di sini juga ya, di dalam grup bisa teman-teman lihat di sini. Nah, teman-teman bisa mendapatkan diskon sebesar 70% di semua paket ya, baik paket 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan maupun paket lifetime. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ketika nanti teman-teman mau join, teman-teman cukup masukkan saja
kupon diskon pre-order ya, nanti akan mendapatkan potongan diskon sebesar 70%. Kayaknya saya belum buat ini. Apa ya? Begini kah kuponnya? Oh, bukan juga. Pre-order. Oh, berarti belum boleh buat ini. Tapi kuponnya ini ya. Nanti kalau teman-teman cek bisa lihat ini pre-order. Kayaknya saya belum bikin ini. Nah, saat ini karena promo pre-order ini ada diskon ya, diskon 70%. Ups, sebentar, 70%. Nah, jadi untuk 3 bulan akses ini lebih kurangnya sekitar 224K. Sangat murah sekali. Kalau teman-teman join di masa pre-order ini malah tambah bagus karena lebih murah. Untuk yang 6 bulan sendiri cuma selisih 50.000 aja. Terus ini 9K. Untuk yang akses 1 tahun 449. 449K, kemudian yang lifetime-nya 749. Jadi semakin besar masa akses yang teman-teman dapatkan, otomatis semakin murah di masa promo pre-order ini. Nantinya jika teman-teman join dengan sistem berlangganan, ketika teman-teman join di harga promo ini, maka tagihan berikutnya juga akan sesuaikan dengan ini ya, ketika teman-teman join. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada perubahan untuk teman-teman yang join di masa promo ini dengan harga segini. Maka nanti kalau teman-teman ingin memperpanjang, bisa berlaku harga ini, tidak perlu harga baru lagi, kira-kira seperti itu. Nah, harga ini cuma khusus untuk teman-teman yang join di masa pre-order aja. Nah, kemudian di bagian berikutnya, kenapa sih teman-teman harus join AI membership ini? Nah, di sini setelah saya dari pengalaman saya selama ini, biasanya tiap tools ini dia secara khusus spesifikasi untuk suatu pekerjaan tertentu. Misalnya software untuk desain, misalnya itu dia dikhususkan untuk desain saja, dia tidak bisa digunakan secara maksimal untuk membuat video misalnya. Nah, demikian juga sebaliknya. Nah, sedangkan kalau teman-teman ingin mendapatkan aksesnya, maka teman-teman harus beli lagi. Nah, jadi masing-masing punya fungsi ya, fungsi tersendiri ya. Makanya satu produk itu biasanya lebih dikhususkan untuk satu pekerjaan tertentu. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya, yaitu banyak sekali tiap bulan ini produk baru rilis. Nah, otomatis ketika dia rilis yang terbaru dengan sistem dan teknologi yang lebih canggih dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau teman-teman ingin memaksimalkan alat bantu yang teman-teman gunakan, otomatis teman-teman harus mendapatkan aksesnya secara terpisah. Ini tentu saja ini tiap bulan ini, tiap minggu ya. Tiap minggu produk baru rilis. Nah, jadi kalau teman-teman join membership ini, maka teman-teman tidak perlu melakukan proses pembelian lagi, tidak perlu keluar biaya lagi. Teman-teman sudah bisa mendapatkan aksesnya semua produk yang dirilis di AI membership, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang berikutnya, ini juga bisa teman-teman manfaatkan sebagai salah satu sumber penghasilan tambahan dengan menjual kembali aksesnya kepada end user. Income tambahan. Nah, banyak sekali produk-produk yang bagus ya, yang dibutuhkan market, dan banyak juga peminatnya, seperti software untuk membuat video, voice over. Nah, itu sangat diminati di kalangan YouTuber ataupun konten-konten kreator di sosial media. Teman-teman bisa menjual berbagai macam produk yang related dengan itu kepada audience, atau kalau teman-teman sudah punya database malah lebih bagus. Nah, kemudian yang berikutnya, teman-teman juga bisa menggunakannya bersama dengan tim ya, jadi mempersenjatai tim penjualan dengan melengkapi alat bantu tim penjualan ya.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman bisa memberikan alat bantu yang bagus ya kepada tim penjualan agar memaksimalkan proses campaign-campaign promosi dari bisnis yang teman-teman sedang usahakan saat ini. Nah, kemudian kalau teman-teman affiliate ya, nah, teman-teman affiliate bisa memberikan sebagai bonus ya, kan sebagai bonus affiliate offer. Affiliate offer, nah, bebas. Bahkan kalau teman-teman sering lihat ya, teman-teman aktif di grup, nah, pasti teman-teman menyadari bahwa beberapa affiliate besar yang sering masuk leaderboard itu kebanyakan beli juga software-software yang ada dari Rahman Review. Nah, beberapa nanti akan saya masukkan di sini ya, di AI membership ini beberapa, tapi tidak semua. Nah, jadi dengan semua, jadi intinya ini fleksibel ya, fleksibel dan tentu saja sangat murah. Nah, dibandingkan dengan kalau teman-teman bandingkan antara biaya yang teman-teman investasikan untuk join sebagai premium membership dengan semua manfaat yang akan teman-teman dapatkan, ini bisa jadi hitungannya sangat murah. Saya berani jamin bahwa teman-teman tidak akan menyesal ketika teman-teman memutuskan untuk join sebagai premium member di AI membership ini. Oke, saya kira itu saja overview singkat kita, obrolan-obrolan singkat kita tentang AI membership. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa komentar dalam grup atau teman-teman bisa japri saya secara pribadi untuk memberikan pertanyaan yang sekiranya mungkin tidak terjawab di sharing-sharing kita kali ini. Oke, saya kira itu saja dulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.